Assalamualaikum, salam Ramadan istimewa sempena Ramadan ini. Kami, Geng Awesome, akan terja bazar Ramadan yang berlainan untuk setiap minggu. Dan kita bukan terja suka-suka sahaja. Untuk setiap minggu, kita akan ada challenge yang akan dimainkan oleh kedua-dua peserta kita. Hi guys, what's up? So, sekarang ini kita ada dekat bazar TV. Tak tahu lagi apa yang akan dimainkan. So, game apa ini yang dimainkan? Okay, so hari ini Syami dan juga Hakim, korang akan main satu challenge yang diberikan nama RM10 challenge. Ambil, seorang RM10. Oh, so kita kena buat apa dengan RM10? Alright, so dengan bermodalkan RM10 saja, Syami dan Hakim perlu beli 3 benda. Yang pertama sekali, kena beli makanan berat. Yang kedua, kena beli minuman. Dan ketiga, kena beli kuih. Dengan hanya RM10 sahaja, korang akan dinilai siapa yang dapat beli ngam-ngam RM10 dapat 3 benda akan jadi pemenang. Jadi siapa yang terlebih sikit, as long as korang beli 3 benda. Right? Right. Okay. Kalau makan semua RM10. Apa ni tempat aku tahu. Betul. Okay, korang dah ready belum? Ready. Okay, jom kita mulakan terja bazar. Tak, ni dah besar atas ini tau. Lepas tu tak tahu apa yang special kan. Lepas tu RM10 dapat. Eh, mana hasil tu. So, hari kali ni memang hujan. Dah dua tahun dah tak raya. Tak raya, tak pergi bazar. So, kali ni nak pergi bazar patutnya pergi semalam. Lepas tu hujan. Okay, ni okey lah. Okay, tadi dia suruh beli apa? Dia suruh beli makanan berat. Kuih dengan air kan? So dengan RM10 ni cari makanan berat. So maybe cari makanan berat dulu kot. Jom lah cari. Tak, Sami ni macam nervous tau. Sebab ni macam first time kan masa kan. So dah buat list. Dah boleh apa. So kita nak cik lemak tu. Kalau macam ni lah Sami siap buat list, Hakim memang kalah teruk lah. Memang Hakim kalah teruk lah kalau gini. Susah doh cari makanan berat ni pun banyak cakoi ni. Tak tahulah kat mana ni. Syami kau pun dah tahu lah kat mana kan. Sebab ni tempat dia. Itulah. Benda yang paling senang dulu, cari air. Tengok Syami, bagus. Ada strategi. Tempat yang kau dah jumpa staff first, kita nak pergi dulu. Kita pergi terjah kan. Mungkin kedai ni kedai nasi gandar and Hakim memang suka makan nasi gandar. So tak tahulah rasa dia macam mana, tapi you know, jom lah try. Harap harga dia murah, like RM5, RM6. Tahu kan, benarnya nak air tiap air tapi tak tahu. Gambing ini tak hitam, daging tak hitam, dari pelikan. Kenapa ambil yang RM2 ke Syami? So, dalam tu kita ada lagi. Ada apa kita fikir ya? Dalam saya tak pasti apa, tapi so kita boleh guna bas. Sekejap pening ya. Sekarang dah nak hujan dan nak waktu buka. Lepas tu nak jadi kedai dah susah. Lepas tu yang jumpa satu tak pula RM9. RM9 lah, lalu ni RM9 nanti. Macam mana tak tahu? Dah malah ni. Cepatlah cepat. Tak pasti Hakim beli air apa. Tapi tadi nampak dia beli nasi kambing. Nasi kambing cuma RM15 eh. Bau dia sedap gila kat mana. RM2 ni kan? RM2 dong. Tak tahu tak apa, dah malah cik kedai. So yang ni lah yang mendapat hati kan. Apalah sangat game tu RM10. Jalan. Jalan ayo tu lah. Okay, so sekarang dah beli makanan. Beli nasi gandar. Ingat RM1 je. So macam ni nak beli air lagi, nak beli kuih lagi. So tak tahulah apa pandai lah hijau kan. Mesti Syami dah ketawa tadi macam Hakim ni bodoh lah beli nasi gandar kat sini kan. Tak tahu macam baik lah.
So saya boleh magnet camp dengan air ni. Tapi dekat nama tu tulis RM2. Tapi rupanya RM3.50. So tak pasti. Okay, so sekarang ada RM1. Tak tahu nak buat apa. Probably cari air kot. Lepas tu tak tahu lah, harap adalah air jual RM1. Air apa RM1? Masak? Air masak? Aduh, game. Fail lah game. Fail memang. Memang noob apa kan duit. Satu jak mampu milik, mampu minum. Pantan sawit, you never know, you never go, you never go, you never try. Dia kata mampu bilik tapi tak mampu. Dia macam orang miskin. Tak nampak tu air selah tu. Air alamak, nak kena pusing dengan geng jauh tak mampu depan. Boleh tak langkah? Boleh kan? Tak. Aku ni berapa? Masalah, depan saya hai. Tadi nak berapa? Nak satu. Satu. Ayam. First time tengok Syami nak beli benda, kena kira lagi duit dulu. Challenge punya pasal. Yes. Yang tu ada orang kasi kan? Kita ada lagi RM4. RM4 sikit lemak sikit kan? Okay, dah. Okay, nampaknya dah jumpa spot nak beli air. Hakim nak pergi beli air soya. So, lama gala tak minum soya. So, jom lah tengok. Harap RM1 cukup lah. Mana nak jual air soya RM1 game? Ada lah. Dulu, zaman dulu, time sekolah RM1 babe. Kita cubalah. Kita dah last. Kita nak minum lemak pandan. Berapa RM1 tinggal ni? Nasi lemak pandan. Cukup lah. Nasi lemak biasa ni RM2 eh. RM2.50. Cukup. Hahaha. Hei, apa khabar? Khabar baik, angkat-angkat sihat ke? Sihat. Kalau tambah ayam, RM6. Kita buat air soya berapa lah satu? Kawan, RM1.3. Sangkuat tak? Sangkuat. Sangkuat. Macam ada tiket. Ada sedikit. Sangkuat. Sangkuat. Satu. Tengah. Tak kan? RM1 kan? Sana ni main challenge ni tak ada admin ni. Bodoh kau pun tahu aku kan. Memang tak pandai urus duit. Aduh. Fail lah. Baru start dah fail. Dah start belajar. RM5. RM2 biasa RM2 lah. Kenapa tak overspend je? Kita berapa sen ni, kita kena berkemas. Alright, thank you. Okay, nampaknya dah beli soya. Tapi dah cukup RM2 pinjam duit Angah. So, memang dah kalah bahala kan. Ni confirm Syami dia dah habis beli. Dia dapat makanan murah, dapat kuih, dapat air. Yang Hakim dapat air dengan makanan. Tapi itulah, terlebih harga, overprice. You know, Hakim memang tak ada jaga duit kan. Memang terus terang daripada kecil memang tak pandai kan. So itulah hari ni punya challenge RM10. RM10 lah sangat. Sekarang dah beli dah semua. Dah ada dessert, nasi dengan air. Tapi air dia besar. Air lagi besar kan daripada ni. So sekarang kita nak cari Hakim dengan Angah. Okay, so ni dah 15 minit dah ni peserta kita beli barang. Kita tengok mana diorang. Ah, tu Hakim, nampak lah. Oh, berlumba-lumba datang ke sini. Kita nak tengok pada hari ini siapa yang akan menang challenge ini. Hakim ni tengok phone ni, muka nampak macam sedih je ni. Kita tengok apa berjaya tak berjaya ni. Boleh bagi derma korang. Okay, so kau tak ambil je. Ada lagi dua. Okay, kita nak tanya Hakim dulu. Dengan RM10 Hakim, apa yang Hakim beli? Betul ada baki ke tak? Cerita sikit. Saya dengan RM10, saya berjaya membeli nasi kandar daging yang berharga RM9. RM9 nanti kan? Nak tahu kan RM9? Ya. Okay, lepas tu dah kan tak cukup duit nak beli air. Okay, lepas tu nampak soya. Lepas tu ada RM1, harga RM3. Minta Angah RM2. Eh tadi masa awal-awal challenge kena beli tiga benda ni, dua baru. Mana lagi? Mana kuih? Fail. So ni total berapa ni? RM10 untuk Hakim memang tak cukup. Hakim kalau biasa datang bazar RM25. Ni berapa? Ini total RM12 dan tak beli kuih pun. Okay, kita nak tengok pula peserta yang kedua kita. Adakah menang ke tak ni? Kita tengok. Nampak macam banyak ni. Saya kalau korang nak tahu, saya sebagai warga B40, saya dah biasa dah.
Ini sebenarnya ni terlebih, RM10 terlebih. Lain lagi kalau kat uni dulu RM5 juga. Okay, ni Syami beli apa ni? Cerita sikit Syami. Nasi lemak. Nasi lemak ni besar lah juga. Kan besar kan? Ni berapa ringgit nasi lemak ni? RM2. Dia ni RM3. Tak tahu. RM3.50. Syami dapat beli 3. Ada maki RM2 lagi. Ha, macam mana? Syami, memandangkan Syami adalah pemenang untuk challenge Terjah Bazar kali ini. Syami mungkin ada pesanan untuk Hakim yang tak berjaya ni, dan juga mungkin ada pesanan untuk penonton-penonton Gang Awesome kita. Silakan Syami. Pesanan saya adalah sentiasa berkhidmat sebab masa bulan puasa ni banyak orang membazir makanan. So, bagi hadiah kita nak bagi pengkalah. Alhamdulillah dapat pukul. Bagus betul lah pemenang kita ni. Dah berjaya menang challenge. Siap sedekah lagi. Sedekah RM2 lagi. Nampak tu dia punya humiliation tu. Okay, okay Syami Hakim, thank you untuk episod kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya, Terjah Bazar. Bye. Hakim dengan Syami dah beli, terus tinggal aku. Habis tu aku tak makan. Sekarang ni saya pula nak belilah. Takkan admin tak makan kan, lapar dah ni. Jom kita beli.